kafir akan zina, bahwasanya adalah ia terlebih jahat dan sejahat-jahat jalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina, jangan dan jangan kamu hampir, yakni mendekati kepada perangai yang boleh membawa pada zina. Zina dan dia bermula dengan mukadimah. Mukadimah zina ni antara dua orang lelaki, dia zina dengan rogol lain. Rogol paksa. Zina ni sukarela. Maknanya kalau benda sukarela, tuan-tuan, ialah benda orang yang suka untuk membuat dosa besar. Dalam bab ini dia zina dengan dengan kesalahan yang lain, dia tak sama. Contoh curi. Curi senang. Tinggal barang kejap, kita pergi belakang, hilang. Dia nak berzina ni payah. Mak cakap, mak cakap ni. Macam kita dengan lelaki bini. Siapa yang belum, yang belum kahwin? Yang belum kahwin, tolong keluar kejap. Yang belum kahwin lah. Tolong keluar kejap. Tak, nak kita orang kahwin. Hak kahwin macam kita kahwin. Orang lelaki nak kahwin, nak bersama dengan bini, tuan-tuan, bukan tu dapat. Macam ayam itik tu main lijan je. Oh, payah tuan-tuan. Hak muda-muda mungkin cepat, hak tua-tua ni. Ha, maaf cakap lah. Hak lelaki tu nak, dia nak macam ni, nak senang lah. Nak kah macam ni? Oh, dia kena pusing dulu. U-turn. Ronda dulu, ronda taping, ronda simpang, baru sampai masa ke. Maknanya benda susah. Yang Allah larang kalau benda tu susah, tapi yang mudahnya mukadimah zina. Wala taqrabu zina, jangan kamu hampir. Hampir apa? Jangan buat perkara yang boleh mendatangkan zina. Apa dia? Duduk berdua-duaan. Laki sama laki duduk katil tak boleh. Entah orang laki sama laki tidur katil. Katil bujang duduk dua orang. Oh, tak boleh, dia shorting. Masa sedar tak apa, tak sedar tengah malam tu. Eh, jangan main. Kena hak pun. Mak cakap. Ni duduk pula dengan perempuan. Duduk perempuan ni dia negatif-positif. Ha, positif sentuh negatif, dia jadi masalah. Dia berapi. Tu kita semayang, sentuh kita laki sama laki. Positif sama positif tak apa. Dia boleh menghidupkan sel. Sel badan kita yang mati. Sentuh kulit ketika semayang. Sentuh kulit kita dengan perempuan, dia menghidupkan benda yang tak patut hidup. Tak mati lagi, hidup. Ha, hidup benda apa? Wallahu a'lam. Lu fikirlah sendiri. Nampak tu sendiri. Ha. Faham tak apa? Nak cerita dalam cerita. Makna kata, mukadimah ni Allah kata, wala taqrabu zina. Jangan kamu hampir duduk berdua-dua. Jangan kamu pegang tangan. Jangan kamu bermanja-manja. Kata Abu Nuwas, mukadimatu zina. Fanadratun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa'un fajima'un. Kata Abu Nuwas rahimahullahu ta'ala, dia bermula bab zina ini yang mula kali pandang jeling-menjeling. Kata S.M. Salim, jeling-menjeling, pandang-memandang. Pandang ini pandang, tuan-tuan, pandang-memandang antara laki perempuan. Dia tak pandang saja, dia sampai ke hati. Mak cakap ni orang lelaki ni mata kurang ajak maknanya. Tak, tuan-tuan tak saya ni sebab. Tuan-tuan cuba kita. Lepas tu kita disuruh oleh syariah ketika sembahyang, di mana kita berada, perempuan duduk belakang, jangan duduk depan. Alhamdulillah. Sebab tuan buat pakar dia mari. Tadi tertinggal kunci dalam kereta. Risau juga tak balik rumah lah ni. Tidur majlis lama malam ni. Kain baju penuh kereta tu. Ya. Kita tolong datang buka lah. Alhamdulillah, syukuran jazilah. Ya. Mana dia? Ha. Ya. Fanadrotun, pandang. Lepas kita ni, orang lelaki kau duduk depan dia perempuan, hak pinggang 36-24. Kan terbalik ya? 24-36-24. Punggung besar. Tuan-tuan, mata lelaki dia bukan nampak baju tu. Nanti ya? Ha. Tanya Tak Imam, Tak Imam. Ha. Orang lelaki kalau perempuan duduk depan, kalau pakai standar tu, ranggah tu. Ni pakai baju elok ni. Baju tutup habis.
Tapi mata lelaki dia mengalahkan X-ray. Kena pula hak comel juga tu. Dia puh tu hang mula. Dia tu kata zina ni dia mula dengan fanadrotun, dia pandang. Fanadrotun jeling-menjeling pandang-pandang dua orang. Tuan-tuan tengok hari ni di Tersembas, di panggung wayang, di Bukit Larut, di konsert, di perjumpaan semalam di Kuala Kangsar. Bagi orang alam. Tempat-tempat yang tidak memisahkan lelaki perempuan dengan tempat yang menganjurkan konsert tarian menari, semua sekali adalah mengajak mereka kepada arah pendinaan melakukan perkara maksiat. Lepas pandang memandang, fanadratun fasalamun, orang lelaki dia tengok perempuan dia berminat, fasalamun, dia bagi salam, assalamualaikum, tak jawab dosa. Dia bagi fatwa cepat ke main. Perempuan juga tengok sebab salam. Dua-dua mengaji pondok belakang. Waalaikumsalam. Orang pun dengar lega. Tuan-tuan, orang belum kahwin, bagi salam, jawab salam dia lain. Hak kahwin dah. Assalamualaikum. Salam. Dah. Kita beri salam kat bini, kat rumah dah. Assalamualaikum. Salam. Masuklah. Ambil pintu tak kunci. Jawab salam sebab nak telan. Hak belum kahwin. Waalaikumsalam. Orang duduk mana? Allahu akbar. Lepas bagi salam, fa salam fa kalamun, bercakap-cakap. Dah biasa laki perempuan jumpa. Bercakap-cakap, ketika itulah datangnya iblis laknatullahi alaih, mengganggu. Dah menjadi orang yang ketiga mengganggu kita. Lepas cakap-cakap, fa mau'idun, berjanji bila pula nak jumpa. Nombor handphone dah bagi dah. Tukar nombor handphone. Tuan-tuan, kita biasa cakap laki bini lain, cakap orang tak kahwin lain. Tuan-tuan tengok dia pejabat sendiri lah, orang punya pejabat. Cakapan tu saya pesan, kalau isteri kita bekerja pejabat, tolong jangan menggunakan suara manja dengan bos-bos di pejabat, dengan kawan-kawan di pejabat. Pelik sangat, di pejabat nampak manja ke main. Tak, kalau pejabat pos tu, dia tulis tu budaya senyum kepada pelanggan. Saya pesan, jangan senyum. Lagi baik senyum bahaya. Nah, awak ustaz ni kerap mau jawab tu, beli stem satu je. Nah, banyak ada masalah dengan di kaunter tu. Patut beli stem 10 banyak hari ni, tiap hari pi stem satu. Nah, esok pi stem satu. Apa benda? Nah, ada sebab-sebab lain. Berjanji bila pula nak jumpa, kat mana? Fa mau'idun, patut fa liqa'un, maka berjumpa. Jumpa tuan-tuan lelaki perempuan yang belum kahwin, dia tak jumpa. Dia tak boleh dating kat masjid lah. Ada dating kat masjid. Hak tu kahwin dah ambil masjid tu. Tempat dating mana? Tempat jumpa. Kadang-kadang mak ayah pula sporting. Pergilah tu. Mana tahu jodoh kamu dengan dia. Mai pula ada dek punggung tinggi tu. Tengok letih. Ini benar-benar kadang-kadang mak bapak jadi yang membenarkan ayah anak dia keluar untuk melibatkan diri dengan dosa besar. Faliqa'un, mereka berjumpa. Kemudian kata Ibnu Abu Nuwas, fajima'un, maka bertemulah jima' di antara kedua mereka. Tuan-tuan, soal inilah soal yang Allah Ta'ala jaga sangat. Jangan kita hampir kepada program-program yang dibuat, sama ada siapa buat tak kira program mana pun, yang ada program dosa besar, yang program tak memisahkan lelaki perempuan, yang program-program yang nak mengajak pada maksiat, memang peminatnya begitu ramai. Tuan-tuan, benda-benda kemungkaran ini, dia penajaan pun banyak, peminat pun ramai. Kerana dia mendatangkan lau, mendatangkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana fahishah. Allah kata jangan kamu hampir zina kerana bahawa saudara ia terlebih jahat. Fahishah, keji. Wasa'a sabila, dan sejahat-jahat jalan. Mukaddimah zina atau zina itu program yang dibenci oleh syarak. Wangai yang paling jahat. Kerana zina, tuan-tuan, memang disuruh oleh nafsu kita. Nafsu kita memang berminat dengan suasana penzina. Nafsu kita berminat untuk bersalam dengan orang yang tak boleh kita salam.
Laki bini salah tak salah? Kita tengok hari ini masalah di kalangan keluarga kita. Yang saya sendiri bercakap atas pihak keluarga saya. Saya ada adik perempuan, ada adik laki, anak-anak zara laki perempuan. Di zaman yang kita telah meninggalkan budaya, meninggalkan akhlak yang diajar oleh Nabi SAW. Walaupun ada disebut oleh doktor, seorang pensyarah pun ni, profesor menyatakan, sepatutnya dalam masyarakat Malaysia, wajib belajar rukun negara. Macam tak belajar rukun negara, dosa besar. Di antara rukun negara tu apa dia? Kesopanan dan kesusilaan. Kita nak bawa benda ni kepada syarak. Adakah kita bersopan dengan hukum syarak? Kita ada tata tusila kita dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam bab hubungan keluarga. Contoh kita orang lelaki lah. Kita jumpa adik kita perempuan. Bukan adik ipar, adik betul. Adik ipar jangan pasal tak. Nyakit lagi. Adik kita betul tuan-tuan. Adakah boleh kita buat waktu kita tua begini sama dengan zaman anak-anak? Tuan-tuan, saya suruh dalam keluarga saya, kau jumpa adik-beradik, hak adik-beradik tu. Yang satu mak, satu pak, atau mak lain, pak lain, tak kira. Janji mak yang sama, ayah yang sama. Boleh tak kita nak adik dengan abang perempuan, dengan abang adik perempuan ni berpeluh? Tuan-tuan, hari ni memang tak ada. Bahkan rasa malu nak peluk adik sendiri. Nak cium pipi adik sendiri, rasa malu. Anak saudara kita nak cium tangan kita pun rasa tak ada. Hilang penghormatan. Hilang budaya akhlak yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi orang-orang ramai pula antara kita yang contohnya berjawatan, dia boleh bersalam, boleh bertepuk tanpa dengan orang yang bukan mahram dia. Entah, bayangkan datang lawatan orang besar negara, datang PM contoh menang, datang ke TP, susun beratur wanita dan puteri, wanita jahiliah dan puteri jahiliah beratur dengan baju pink panjang ramai. Pasal apa? Nak bersalam. Bukan senang ustaz. Ui, nak jumpa dia pegang-pegang tangan dia lembut sungguh. Memang lembut kan, buat kerja apa? Lepas habis duit kita tu. Bukan kerja kontrak, bukan tangkui, cabut ubi, tanam ubi tu. Tak ada apa. Rasa, ish. Macam filem apa Musang Berjanggut. Boleh salam tu, tak mau basuh tangan apa. Gantung tangan. Pertahap tu. Susun tuan-tuan, ada wanita, ada puteri jahiliah. Pakai susun semua. Puak-puak ni ada suami belakang. Suami kata lah, pira sekali. Suami pun redha. Yang redha itu, Nabi kata itulah dayus. Apa dayus? Dayus adalah suami yang tidak mengajar hukum halal dan haram pada isterinya. Dan dia tidak, dan nama dia tidak tercatat sebagai ahli syurga. Tetapi dia tercatat sebagai ahli neraka jahil. Orang yang dayus. Diharamkan Allah Ta'ala nama orang begini tercatat pada mana-mana pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata wasa'at sabila. Inilah sejahat-jahat jalan yang ada di kalangan manusia yang terlibat dengan zina. Wal a'yadu billahi min dzalik. Dan firman-Nya lagi,